ومن جاهد فإنما يجاهد إن الله لغني عن Usai tentang salat Id, ada pernah saya dengar penceramah mengatakan bahwa takbir salat Id tujuh kali rakat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Yang ingin saya tanyakan dimulai dari takbiratul ihram kemudian baca doa iftitah takbir dihitung satu kali takbir kemudian baca subhanallah dan seterusnya itu dihitung satu berarti hanya enam kali saja Ustaz dibaca subhanallah dan seterusnya takbir tujuh kali syukran Ustaz takbiratul tujuh takbir itu itu selain dari takbir takbiratul ihram lima takbir itu selain daripada takbir perpindahan itu pendapat yang lebih kuat yang mencocoki riwayat-riwayat dalam hadis di dalam hal ini walaupun ada yang berpendapat seperti yang dikatakan oleh penanya tapi itu tidak begitu tampak tuh so, sudut yang pertama kemudian sudut yang kedua silam pendapat di tengah para ulama apakah di sholat id tetap juga membaca doa iftita atau tidak pendapat imam malik al auzai dan selainnya itu tidak membaca doa iftita tapi di mayoritas ulama mereka menganggap dibaca sebab asalnya dia sama dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kalau imam pun dia membaca doa iftitah, dia baca yang pendek saja, yang cepat, ringkas. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.